tentang Kalibata gitu. Jokowi, SBY, Megawati, Habib Rizik. Kalau misalnya mereka bernyanyi bersatu menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Yuk. Tanah abadi manjaya. Betul semua ya. Kita bermakna. Kan? Habib Rizik Shihab, bro. Allahu Akbar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, salam Indonesia Pusaka. Yo, dalam menyambut kita untuk merdeka dalam materi kemerdekaan atau HUT RI kemerdekaan ini, ya. Kalau gua sih udah pasti banyak nge-share atau dalam materi gua ngebagi ada info yang pasti tentang Kalibata, gitu kan. Yang pasti juga ada info yang mungkin ya. Kalau misalnya lo belum tahu dengan video nanti yang selanjutnya, ya why not kalau misalnya nggak gua share juga. Gitu. Jadi gini, maksudnya gini loh, ya kan. Sekarang ini kan zaman-zamannya kita saling menjatuhkan, bahasanya damatan bermain ego, nggak suka dengan pimpinan yang seperti ini, nggak suka dengan orang-orang elit politik seperti ini. Udahlah, dibanyak gua sih sebenarnya nggak mau berpikir ke sana lah, gitu. Bagi lo semua dibanyak mungkin yang agak dalam artian ingin menilai dalam artian orang-orang politik itu seperti apa, ya udahlah, itu udah bagian lo lah dibanyak. Bagian gua bukan di sana, bagian gua hanya ini dia. Yo, bagian gua gitu loh ya, berbagi dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya, gitu loh. Jadi langsung aja gua akan kupas, sebenarnya bukan kupas gitu loh ya kan. Kalau misalnya ini akan gua kupas tuntasnya, sebenarnya bukan kupas tuntas, info aja sih sebenarnya. Jadi gua akan kasih ada permainan musik dari Bang Adi Tata, itu Indonesia Pusaka. Wow, keren banget. Ya kan, gitu loh, Indonesia Pusaka. Tapi sebelum itu akan gue kasih ya, gitu loh. Ada juga Indonesia Pusaka yang akan dinyanyikan langsung. Satu, Jokowi, SBY, Megawati, Habib Rizik. Kalau misalnya mereka bergabung, mohon bantu dukung subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Loh, sekarang gue minta lu semua fokus dulu untuk ke lagu ini yang gue kasih ya. Lagu dari para pejabat-pejabat penting kita gitu loh. Dengan maksud apa dibanyak bahwa kita bersatu sebenarnya. Oke, ya. Bentuk videonya seperti apa, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Coba gimana kalau misalnya yang lo lihat ada di situ ada Presiden kita Jokowi, ada SBY, ada Megawati, ada Habib Rizik, Susi Susanti gitu kan. All semuanya yang lo kenal, mereka bernyanyi, bersatu, menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Yuk, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan. Kita langsung masuk untuk ke videonya ya. Ini lagu Indonesia Pusaka ya kan, dikarang langsung oleh Ismail Marzuki ya. Jadi dikarang langsung oleh Ismail Marzuki. Oke, kita masuk untuk ke lagu Indonesia Pusaka Raya ketika dinyanyikan oleh para pejabat-pejabat penting kita. Indonesia Pusaka by Ismail Marzuki. Ini dari Jaya Prana School, bro, ya. Indonesia, tuh, Presiden Jokowi. Tanah air beta. Tuh, SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Abadi manjaya. Ya, tolong lu lepas dulu ego lu semua ya. Kita bermaknanya untuk bersatu di sini. Almarhum Gus Dur, Megawati Soekarno Putri. Puja bangsa,
gitu. Pak Yusuf Kalla. Mahfud MD. MD, Mahfud MD ya. Bisa lo dia berarti mengumpulkan mereka semua tuh, Abang Sutioso. Wiranto. Menutup mata. Maya Hasan. Idris Arni. Belum meninggal juga beliau. HS Dillon. Quick Kiangi. Kan gue bilang kan, ya kan, lu lepaskan semua masa ego lu, ya kan. This is semua orang-orang atau rakyat Indonesia. Emil Salim. Almarhum Gito Rolis. Mereka semua hatinya tetap bro, Indonesia, Indonesia bro. Rudy Hartono. Franz Magnis. Bung Roma Irama. Mbak Siti. Oh, tuh, gabung semua. Kan? Habib Rizik Sihab, bro. Allahu Akbar. Satu Indonesia, bro. Kita satu Indonesia. Ali Sihab. Titis Puspa. Versinya keroncongan, keren kan? Nanti akan gua kasih versinya keren lagi. Sudah saatnya kita bersatu membangun Indonesia, bro. Saatnya kita bersatu untuk membangun Indonesia, bro. Merdeka, salam Indonesia, salam hati Indonesia, bro. Oke. Nah, ya seperti tadi yang gue janjikan juga. Gimana kalau misalnya Indonesia Pusaka dinyanyikan oleh Master Ali Brat? Oh, Master Ali Brat. Master Ali Bata. Oke. Mas Alif Gustahiyat. Mohon bantu dukung subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Ya, kita langsung. Ya, lu lihat Master bernyanyi sambil berdiri untuk menghormati Indonesia. Di sinilah ditanya jiwa Indonesia Mas Arif Bata. Bermain kita sambil berdiri, bro. Ya kan, untuk menghormati Indonesia kita berdiri. Oke, blues ya ramanya ya, enak banget loh. Oh.
bangsa. Enak banget ini asli. Gila dia mainkan ya, dari melodi bahasa dimainkan semuanya. Tadi gue lihat apa? Para pejabat penting menyanyikan Indonesia Pusaka. Mas Alif Bata menyanyikan Indonesia Pusaka, walaupun dengan versi gitarnya. Jadi kan, udah saatnya bro. Tadi gue katakan, udah saatnya kita bersatu. Udah saatnya kita bersatu bro. Gitu, udah. Gitu. Gak usah berpisah lagi. Jaga kesehatan, jangan lupa ikuti protokol kesehatan, ya. Merdeka. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya. Loncengnya diaktifkan. Oke? Okay? Ya. Tunggu lagi video apa gue selanjutnya. Yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.